Sejujurnya, saya sangat tak sabar nak tengok, nak menonton Saloma. Actually, sejujurnya, saya memang tak sabar nak tengok Saloma ni. Macam sama pula statement kita. Kan? Dan bersama kami pada malam ini... The Lomas! Inilah dia tadi budak-budak yang mandi, tak reti berenang. Lomas. The Lomas. Aisyah, Amira, Nabila, Indah, apa khabar semua? Baik. Cantik-cantik semua. Baik, kan? Alhamdulillah, cantik. Tak berani nak komen dia, cantik semua kan? Alhamdulillah. Kena sentiasa bersyukur dengan kelebihan yang Allah bagi. Alhamdulillah, cantik. Jadi kena jaga kecantikan dia, insyaAllah. Aku jadi nervous pula. Okey, sebenarnya mungkin diorang ramai yang tertanya kenapa The Lomas. Okey, sebab saya ada jawapan dia dah. Saya tak ada siapa bagi tahu, saya dapat sendiri. Sebab anda berempat ditugaskan untuk menyanyi lagu filem Saloma. Jadi daripada perkataan Saloma itulah dapat The Lomas. Kita berempat. So, The plural. Pandai mana Bill? Okay. Pandai? Sekarang. Ya, tepuk. Dengan itu, kita tengok parody dulu. Kau buat aku tak keruan kat sini. Dia lawa sangat perempuan kan? Aku terbiasa. Okay, saya parody malam kat minggu ini. Roll it. Itu dia. Salah satu adegan yang dipetik daripada filem Pendekar Bujang Lapuk. Dia punya jalan tu. Dia punya jalan tu. Tak, saya suka yang... Duit kat sini. Duit kat sini kan. Jadi kola. Itu yang dah ditapis lah. Okay. Kalau tak tapis, lain tempat dia. Saya korang semua. Apa perasaan Aisyah, Mira, Nabila, Indah semua bila diberi peluang untuk menyanyikan lagu Arwah Puan Saloma? Apabila larut malam kan? Mula-mula disunting. Masa dapat offer tu, Amira? Masa mula-mula dapat offer tu, kita tahu yang lagu ni adalah satu lagu besar yang disampaikan oleh Allahyarham Saloma. Jadi pada Mira adalah satu penghargaan lah buat kami. Anak seni yang baru ni. Tapi apapun, Mira rasa tanggungjawab kami besar lah. Sebab nak menyampaikan lagu ni bukan sesuatu. Sebab dia lagu lama, orang pun dah sebati, dah suka dengan original. Yes, so, jadi macam tanggungjawab. Yeah, susah lah korang semua untuk mencayakan. Actually, bila kita dapat dia punya new arrangement tu, kita agak... macam kita risau sebab it's very far from the actual arrangement kan. So macam, tapi kita bekerjasama dengan Abang Azlan, the type writer, and he's very very helpful. And the arrangement is amazing. Amazing guys, amazing. Kenapa kita akan dengarkan lagu yang nanti? Sekejap lagi. Sebelum kita nak pergi tengok, saya tengok si Zain Saidin ni beria-ria pula. Dia betul orang nak buat malam ni. Ambil lah Nabil. Zain Saidin. Nampak? Tu orang nak buat Milo ice kejap lagi, Zain. Okey. So, Nabil, sekarang apa? Kejap lagi. Sebab masih lagi nak tanya dengan awek-awek The Lomas kita ni. Okay. Ini bukan kami, bukan daripada kami lah. Daripada luar. Diorang cakap you all berempat ni perasa cantik. Perasa cantik tak pasal-pasal. Apa pasal? It's true, it's natural beauty. Tak ada. Sebenarnya orang ni... Siapa cakap? Cepat. Jawab. Orang dalam ni. Tadi Abang Nabil kan cakap kan, kita kena menghargai kunian Tuhan. Kita kena bersyukur. Saya awal-awal dah bagitahu. Kita dulu sudah dapat jawapan dah tadi. Tapi semua pun cantik. Memang cantik pun. Bukan perasaan dah cantik. Macam mana kan? Obviously. Okay, tak apa guys. Kita nak rock lewat pace kembali selepas ini. Yep, Malatop. Terima kasih kerana terus setia menonton Malatop dan bersama saya masih lagi mereka semua ni. Tapi nampaknya Nabil dan Zain dah ready kat luar sana. Tak sabar nak bunyi Nabil. Jadi, sebelum kita usah dulu, carta Malatop pada minggu ini, saksikan. Puaslah sebenarnya dengan diorang semua ni. Tapi anyway, thank you so much sayang-sayangku semua. The Lomas. Tapi tak apa, nanti kita akan sama lagi dengan mereka di dunia rancangan. Tapi sebelum tu kita nak tengok apa Nabil buat keluar sana. Cepat! Nabil! Okey. Nampak tak Zain beria-ria buat semua ni untuk saya? Jadi sebelum saya menjalani Ice Bucket Challenge ni, saya nak nominate 3 nama untuk buat dalam masa 24 jam. Pak Nel, Nabil Mahir dengan Zain Saidin.
Okay, jom, let's do this. Buka baju tu lah, Bill. Satu pembaziran yang amat sangat nampaknya. Eh, pakai baju. Tak boleh pakai baju. Kita pakai baju. Dengan Nabi Mahir buat. Buka yang sweater luar. Kena cabar, good luck, all the best. Tapi sebenarnya kepada anda semua, terima kasih sekali lagi. Okay, kita mungkin nak minta kata-kata akhir daripada anda semua. Aisyah, mulakan. Okay, Aisyah nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong The Lomas dan semua yang menyokong kami as individual artist. Dan Aisyah harap korang semua dapat, anda semua dapat terus menyokong kami. Special thanks to Meletop kerana sudi invite Dora jadi special guest. Most welcome. Alright. Okay, dan rasanya semua dah dicakapkan. Apapun kami meminta agar kami sentiasa dan terus disokong. Ya. Insya-Allah. Dan jangan lupa untuk support lagu Pabila Larut Malam dan beli album Saloma dan secara tak langsungnya tontonlah Saloma, di TV untuk Saloma dan dengar selalu. Okey, tapi sebelum tu apa kata mungkin anda semua boleh beri sedikit kata pendapat tentang AF yang baru ni. Dia sudah kekalkan konsep lama dan kata-kata semangat kepada mereka yang nak mencuba nasib ni. Okey, bagi saya memang sangat baguslah sebenarnya because they are going back to the old concept kan. Dan tapi I think the talents kali ini sangat-sangat bagus. Kita dah tengok and they are very good. So I want to wish you guys good luck. And just give everything. Just give it all. Buat je. Tadi korang ada sebut pasal Nuha kan? Yes. Nuha, one of my favourite. Suka Nuha. Antara ramai-ramai. Tak, kita orang minat semua. Tapi yang macam kita orang impress sangat dengan Nuha. Kita orang tu tone dia special. Dan kita tahu apa stress dalam tu kan. Ada lah yang tak stressnya. Maknanya ada dua benda. Apa? Kita boleh kongsikan benda orang tak tahu. Macam lebih biasalah. Kita nak hidup ni mesti ada susah dan senang. Ada positif dan negatif. Tapi pada kita semua, apa pun sekali adalah diri sendirilah. Kalau kita kuat, kita positif, insyaAllah. Macam Nabila dulu kan, selalu kena kritikan everything. Mungkin kepada mereka yang bakal kena benda yang sama, apa yang nak cakap ke diorang yang pasal-pasal baru ni? Sabar je lah. Memang yang penting kena sabar je. Sebab apa kita buat pun orang akan tetap judge kan. Walaupun baik, walaupun buruk. Macam-macam angle pun akan nampak salah. Jadi apa yang kita perlu buat, yakin dan positif je. Cuma apa yang salah tu janganlah buat kan. Be yourself. Be strong. And enjoy the moment. Cherish the moment kat dalam sana. Okay, kita ada masa untuk bercakap-cakap. Okay. Mungkin kita boleh kongsikan selepas keluar tu apa you rasa? Lega ke? You rasa macam boleh kalau boleh nak pusing balik masa, nak betulkan apa silap? Apa yang korang nak buat kalau boleh diberi peluang untuk kembali ke dalam AF? Kalau Ina rindu AF bila dah keluar. Ya ke? Suasana tu tak dapat dah. Macam kat dalam kan. Dan bila dah keluar, rasa macam, alah kenapa tak ada lagi kelas ni? Sebab kita dah terbiasa kan. And if I could go back kan, I would do like, I would give like maybe 110% now. Sebab kita nervous, kita tegak-tegak. So macam bila kita keluar, kita tengok balik, kita macam, tak patut nervous macam tu. Thank you so much guys. Kepada anda semua, terima kasih kerana menonton sejam bersama kami. Dan minggu depan, Merdeka! Nak tinggalkan anda semua dengan The Lomas Bila Larut Malam. Yes. Okay. Go ahead.